berantakan. Pom bensin Paulan kebakaran sama mobil, nggak bisa dipadamkan. Pom bensin Paulan Adi Sucipto Colomadu kebakar live saat ini. Dua damkar sudah merapat, proses pendinginan. Proses pendinginan loh. Pak, nama lengkap siapa, Pak? Hah? Nama lengkap Sukamti. Kamdi ngoten, Kamdi. Kamdi. Pak Kamdi, ini tadi kebakarannya jam berapa atau diawali dari apa mungkin, Pak? Setengah 8. Kurang lebih setengah 8. Itu tahu saya loh. Itu ada mobil isi itu langsung air atau api itu loh. Belum. Jadi seketika itu ya, Pak. Terus mobilnya terbakar juga. Selain mobil terus tadi tidak ada. Oh, ada apa lagi? Apa? Apalagi yang terbakar apalagi? Itu atas semua kok, mesin-mesinnya juga ikut terbakar. Itu aja. Mesinnya terbakar, tapi pemadamnya terlambat. Sudah habis baru bakar. Pak, mungkin ada korban, Pak. Mungkin yang ada luka satu, gitu. Tapi terbakar. Luka bakar. Itu tapi sudah di rumah sakit sekarang. Berapa orang, satu, Pak? Orang. Tahu saya satu orang. Itu pemilik mobil atau? Enggak tahu. Pokoknya wong itu sudah gelap itu. Jadi tergelap. Oke, laporan Pak Regulasi di TKK Pom Bensin Colomadu ya. Dua unit damkar sudah di TKP. Begitu laporan sementara Pak Regulasi di TKK Colomadu Pom Bensin. Selamat pagi. Tadi kami tim damkar Karanganyar menerima telepon sekitar pukul 7.30. Yang intinya ada Jaya 65 di Paulan, objeknya SPBU. Kami segera meluncurkan dua unit, dibantu dari BPD Karanganyar satu unit, dari Solo membackup dua unit, dan BPD Solo satu unit. Sekitar 30 menitan api segera bisa dipadamkan, dibantu relawan, SAR, dan warga sekitar, dan dari Kodim, maupun dari Polsek, maupun dari hewan-hewan yang lainnya. Sebagai kronologinya, penyebabnya masih dalam penyelidikan. Untuk kerugian masih dalam penyelidikan juga. Sekian dari kami, Damkar Karanganyar. Thank you.